permainan cahaya dan juga kacanya ini benar-benar luar biasa banget sih. Hai semuanya, ketemu lagi dengan gue Santos, gue sebagai co-founder dari Res Property. Dan hari ini gue pengen kasih tahu kalian rekomendasi rumah lagi di daerah BSD. Dan ini dia, ini adalah cluster Ether. Ini adalah ukuran 7x12, dilengkapi dengan luas bangunan adalah 165 meter. Kita kesini yuk. Begitu kalian sampai di depan rumah, kalian bisa masuk melalui tangga di sebelah sini, atau kalian masuk melalui tangga di sebelah sini. Dan ini dia, ini adalah area buat carportnya. Area carportnya muat untuk dua mobil, satu buat mobil city car, satu lagi buat mobil MPV, itu masih muat banget. Kita langsung masuk aja melalui area sini yuk. Dan sekarang gue udah berada di area paling bawah, ini adalah area hobby room atau bisa difungsikan sebagai kamar di lantai bawah. Dan ini adalah contoh desainnya, desainnya keren banget menurut gue. Di sini ditaruh satu meja dengan dua kursi, bisa buat kerja, bisa buat nongkrong sama keluarga juga. Dan di sini ada sofa, dilengkapi dua seater. Jadi kalian bisa nonton TV sama keluarga di sebelah sini, itu juga masih bisa. Tapi kalau yang di lantai bawah, ceilingnya ini nggak terlalu tinggi ya. Ini kurang lebih 2,5 meter aja. Tapi yang bikin enaknya, di lantai bawahnya, ini tetap ada sirkulasi buat udara, atau tetap ada taman belakangnya. Jadi kalian bisa menikmati udara dan juga cahaya secara lebih gampang juga. Dan enak sih kalau lagi siang-siang, kalian nggak mau nyalin lampu, ini tinggal dibuka aja juga masih bisa. Dan enaknya lagi kalau kalian lagi nonton film dan lagi kebelet pengen ke toilet, di sini ada satu toiletnya. Nih, toiletnya sudah dilengkapi juga, area buat shower, lalu ada klosetnya dan juga ada wastafelnya aja. Jadi memang sudah proper banget kalau kalian pengen mandi atau buang air kecil di lantai bawah ini. Kita naik yuk ke lantai duanya. Kita naik yuk ke lantai satunya ada apa aja, karena kan ini area paling bawah. Dan kita naiknya lewat sini. Yes. Nih, sebenarnya kalau ini difungsikan jadi kamar sih enak banget sih. Karena ini sebagai contoh bisa didesain sebagai lemari juga. Dan sebelum kita naik ke area lantai atasnya, di sebelah sini tetap ada area buat pembantu atau kamar buat mbak. Posisinya di sebelah sini. Areanya menurut gue cukup gede ya untuk ukuran kamar mbak, dilengkapi satu kasur untuk single dan masih ada space, ini kurang lebih 80 cm, jadi masih bisa taruh buat lemari si mbak. Dan di sebelah sini ini contoh buat pakaian si mbak, atau contoh buat taruh setrikaan, itu juga bisa nih. Dan karena ini kamar mbak, tetap ada satu toilet di sebelah sini. Toiletnya aja udah gede, dilengkapi satu kloset duduk dan juga ada wastafelnya. Dan di depan kamar pembantu, di area sini ada satu tempat buat mesin cuci dan tempat buat mbak gosok baju ataupun taruh buat area servis lainnya. Ini sebenarnya nanti bisa akses keluar juga ke area, langsung ke area garasi ya. Kayak gitu. Nah, setelah dari area kamar pembantu, gue pengen ajak kalian naik ke lantai atasnya yuk. Naiknya lewat sini. Nah, begitu kalian naik satu lantai, akan ada satu ruangan. Ini adalah area buat living room yang cukup gede banget. Sebenarnya kalau kalian nanti nggak mau pakai akses yang tadi, kalian tuh bisa akses lewat sini loh. Nih, ini adalah yang dari garasi tadi. Jadi begitu kalian masuk dari situ, akan ada satu area living room. Area living roomnya menurut gue cukup keren dan juga lega banget, karena dilengkapi sofa yang cukup gede, bisa buat duduk 3 orang. Terus ada satu sofa yang buat nyantai juga, jadi enak banget buat nonton TV di sebelah sana. Terus secara ceiling ini juga tinggi, ini hampir 3 meter ya secara ceilingnya. Terus atasnya lampunya menggantung dengan konsep yang menurut gue unik banget.
Dan karena ini adalah rumah yang cukup milenial, didesain pada saat pandemik, jadi ini memanfaatkan banyak sekali ruangan-ruangan yang biasanya tidak terpakai menjadi ruangan yang lebih berfungsi lagi. Salah satunya adalah ini. Ini kan sebenarnya kalau rumah-rumah biasa ini nggak jadi apa-apa, tapi karena desainnya menurut gue bagus banget, ini bisa buat tambahan tempat duduk juga. Enak sih, tuh. Jadi kayak tangga gitu, tapi seru sih. Dan di sebelah sini ada satu balkon. Nih lihat, tuh balkonnya aja gede banget. Jadi kalau nanti rumahnya sudah jadi, ini bakal enak banget. Dan masih banyak banget ruangan yang menurut gue keren banget. Salah satunya, begitu di lantai ini, ada satu ruangan buat kerja. Ini dia, sudah didesain proper banget karena kan sekarang kita eranya adalah masih era work from home. Jadi hampir semua kegiatan kita dilakukan dari rumah. Ini bisa menjadi tempat yang cukup menarik dan juga favorit. Dilengkapi rak-rak buku dan juga panjangan yang menurut gue keren banget. Kenapa? Kalau di rumah contoh selalu ada jam kayak gini, jam pasir. Terus di sini kalian bisa duduk-duduk juga. Ini juga masih bisa kalau kalian lagi capek kerja, ini juga bisa. Lanjut dari area living room ke sebelah sini. Ini keren banget sih. Ini adalah seperti camouflage door. Jadi kalau kita tutup, ini nggak kelihatan apa-apa. Tapi begitu dibuka, tara. Ini adalah area toiletnya di lantai ini. Dilengkapi satu kloset, ada shower juga, bahkan ada kacanya dan ada wastafelnya. Lalu setelah itu di sampingnya akan ada satu meja makan dilengkapi 6 kursi. Desainnya keren banget sih. Ini mejanya buat topnya dipakein marmer dan kursinya juga kokoh banget, gede banget. Dan ini dia area kitchen atau area dapurnya. Tuh. Milenial banget kan, desainnya banyak banget menggunakan warna abu-abu, jadi lebih apa ya, lebih milenial banget sih menurutku. Di sebelah sini ada satu buat cuci piring, terus kompornya di sebelah sini dua tungku, dan di sini adalah area buat kulkasnya. Terus banyak sekali permainan-permainan kaca seperti ini, jadi menambah kesan rumah ini juga kelihatan jauh lebih besar. Padahal rumah ini cuma ukuran 7x12 dengan luasannya berarti kan 84 meter. Ini gede banget sih menurutku. Terus di sebelah sini, permainan cahaya dan juga kacanya ini benar-benar luar biasa banget sih. Ini tetap ada kaca yang besar banget. Tuh, jadi bisa lihat ke lantai bawahnya. Jadi kalau kita lagi makan terus ada yang rokok, bisa dibuka kaca sebelah sini. Seperti itu. Dan setelah selesai dari lantai ini, gue pengen ajak kalian naik ke lantai atas. Yuk. Nah, railing tangganya warnanya hitam, besi. Jadi juga kelihatan kokoh dan juga milenial banget. Naik yuk. Nah, begitu kalian naik sampai di area sini, tetap ada sirkulasi di depan tangganya. Jadi cahaya juga gampang banget masuknya. Nah, selamat datang di lantai duanya. Dan ini adalah lantai duanya dilengkapi 3 kamar tidur. Ini adalah kamar utama, kamar anak, dan toiletnya. Kita ke sini dulu. Nah, ini adalah kamar anak pertama. Dilengkapi satu kasur yang tidak terlalu besar. Ini ukurannya adalah single. Terus dibuatkan meja melayang kayak gini, jadi bisa buat belajar atau buat nyimpan sesuatu itu jauh lebih gampang dan lebih praktis lagi. Terus di sebelah sini, ini dia area lemarinya. Lemarinya cukup sih. Jadi buat kalian para milenial kalau pengen cari rumah di daerah BSD, ini bisa menjadi opsi yang cukup worth it banget. Ini adalah kamar keduanya. Kamar keduanya secara ukuran hampir sama seperti tadi, jadi kayak mirrornya aja. Tapi yang membedakan adalah kasurnya ini posisinya di atas, terus di bawahnya bisa dibikin, wow, tuh ini bisa buat di meja belajar. Terus ini adalah penyimpanannya buat taruh baju, ya kan? Terus ini juga masih ada lagi nih, wow, banyak banget space-nya. Terus apakah ini? Kita cek, oh lemari. Lemarinya disamarkan menggunakan kaca. Ini benar-benar pintar banget permainan.
desain interiornya. Tuh, gede kan? Terus juga tetap ada sirkulasi udara dan juga cahayanya di sini ya. Tuh. Jadi tetap kelihatan lantai bawahnya ataupun tetangga belakangnya. Kayak gitu. Ini cukup enak sih kalau memang kalian lagi cari rumah buat yang punya dua anak. Ini bisa menjadi opsi yang cukup menarik. Setelah dari area kamar anaknya, ini adalah toilet buat sharing. Toilet buat sharingnya tidak terlalu besar. Ukurannya ini kurang lebih adalah 2 meter x 2 meter. Terus ada kloset, ada shower, dan juga ada wastafelnya. Standar sih. Tapi gue pengen aja kalian masuk ke dalam kamar utamanya. Tapi sebelum masuk, lantainya sudah dilengkapi pakai homogenous tile. Ukurannya adalah 60x60. Dan setiap kamar anaknya, baik kamar anak ataupun kamar utama, dilengkapi memakai vinil ya. Yes, ini dia kamar utama di cluster Eder ukuran 7x12. Walaupun tanahnya kecil, tapi bangunannya jauh-jauh lebih besar lagi, jadi enak banget buat kalian. Dan enaknya kalau kalian beli rumah ini, kita kan pasti malas banget kalau kita bongkar-bongkar, terus kita renovasi lagi. Nah, kalau kalian beli rumah ini, kalian nggak perlu renovasi lagi. Nah, ini adalah area buat ranjangnya, dilengkapi ukurannya ini adalah 180. Jadi bisa buat dua orang dengan cukup besar, desainnya juga cukup menarik. Backdropnya memakai kain blue drew kayak gini. Enak nih, kayak soft touch gitu. Kanan kirinya ditaruh juga area nakas, bisa buat pengharum ruangan. Terus ini lampu tidurnya menggantung seperti ini. Enak sih, jadi bisa buat taruh jam tangan di sini, itu juga bisa. Dan di kamar utamanya, ini adalah, dikunci. Ini adalah area balkonnya. Jadi kalau kalian nanti beli rumah ini tetap ada balkonnya ya. Jadi kalian bisa di sini berdiri, itu juga masih bisa. Atau taruh satu kursi buat ngerokok, itu juga masih bisa. Nah, di depannya, ini adalah area lemari dan juga sekaligus tempat buat TV. Ini ada TV-nya cukup kecil, minimalis, 32 inch. Terus di bawahnya adalah area lacinya. Terus ini dia. Dan ini adalah area buat lemarinya. Tuh, ini banget kan. Dan terakhir ini dia area buat kamar mandi utamanya. Kamar mandi utamanya dilengkapi satu shower yang jauh lebih besar. Ini ukurannya adalah 1 meter dikali 2 meter. Terus di sebelah sini tetap ada area buat kloset dan juga ada wastafelnya. Dan itu aja di lantai ini. Menurut kalian gimana? Bagus nggak rumah ini? Dan itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan rumah ini dan kalian pengen beli, kalian bisa hubungi nomor telepon di bawah sini. Nanti kalian akan dibantu sama tim terbaik kami. Jadi kalau kalian butuh apa-apa, bisa hubungi nomor telepon di bawah ini aja. Dan buat kalian yang nonton video ini di Instagram, jangan lupa di follow. Dan buat kalian yang nonton ini di YouTube, jangan lupa di subscribe juga ya. Dan kalau teman-teman kalian ada yang lagi cari rumah di daerah BC, jangan lupa share video ini juga. Siapa tahu bisa menjadi referensi juga. So, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Gue Santos. Bye-bye.